Hello students, back to this channel. Now, we are going to discuss about self-introduction atau perkenalan diri. Ada beberapa hal sebelum kita memperkenalkan diri kita. Yang pertama, kita pasti mengucapkan salam atau sapaan bagi teman-teman yang mendengarkan kita. Kata-kata yang perlu kita perhatikan adalah Hello everybody, hello everyone, hello everybody, hello everyone, yang artinya hello semuanya, atau bisa kita ucapkan good morning, selamat pagi, good afternoon, selamat sore, atau dengan good evening, selamat malam. Yang kedua juga kita harus perhatikan ini. Sebelum kita memulai, kita pasti mengucapkan kalimat ini. I would like to introduce myself. I would like. Ulangi kata ini. I would like. Artinya saya ingin. I would like to introduce myself. Saya ucapkan pelan-pelan. I would like to introduce myself. Yang artinya, saya ingin memperkenalkan diri. Atau kalian bisa juga menggunakan kalimat ini. Let me introduce myself. Let me introduce myself. Artinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Atau juga bisa kalian menggunakan kalimat ini. I want to introduce myself. I want to introduce myself. Oke. Ulangi sekali lagi. I want to introduce myself. Bagus. Saya ingin memperkenalkan diri. Atau juga, kalian juga bisa mengucapkan kalimat ini. Let me introduce my identity. Let me introduce my identity. Oke. Selanjutnya, namamu, your name. Your name. Memperkenalkan dirimu dengan sebutan. Ini contohnya, my name is Yoelino Rahmat. My name is Yoelino Rahmat. Artinya, nama saya Yoelino Rahmat. Atau juga kalian bisa mengucapkan kalimat ini. I am. I am. Atau bisa disingkat, I am. I am Yoelino Rahmat. Artinya sama. Saya adalah Yoelino Rahmat. Baik, dan seterusnya, you can call me. Artinya, kamu bisa panggil aku, next. Atau bisa juga dengan kalimat seperti ini. My nickname, nama panggilanku adalah titik-titik. You can call me Yoel. Kamu bisa panggil aku Yoel. Location atau lokasi, I'm from. Atau bisa juga dengan sebutan, I come from. Sekali lagi, I come from. Saya berasal dari, sebut asalmu dari mana. Atau juga, untuk lokasi tempat tinggal, I live in. I live in. Saya tinggal di, sebut nama tempatnya. Contoh, this is example. I live in Ruteng. Next, I live at. I live at. Saya tinggal di. Sama, diterjemahkan sama, tetapi untuk kata live at menggunakan preposition at, itu menunjukkan tempat yang lebih detail. Contohnya, I live at Diponegoro Street number 15 Ruteng. Sekali lagi, I live at Diponegoro Street number 15 Ruteng. Artinya alamat ini lebih detail, menyebutkan nama jalannya dan nomor pada jalan tersebut. Additional introduction. Perkenalan tambahan. Selain menyebutkan nama, tempat tinggal, kalian juga bisa tambahkan dengan seperti age. Age artinya umur.
Yang kedua, bisa tambahkan dengan perkenalan family member. Family member, anggota keluarga. Favorite drink. Favorite drink, minuman favorit. Atau favorite food. Favorite food, makanan favorit. Or profession, job. Profession or job, pekerjaannya. Religion, religion, agama. Hobby, hobby, kesukaan atau hobi. Saat kalian berada di kelas, kalian bisa mempraktikkan ini. Good morning, sir and my friends. Now I want to introduce my identity to you. Ulangi sekali lagi. Good morning, sir and my friends. Now I want to introduce my identity to you. My full name is Yoelino Rahmat. You can call me Yoel. I'm 10 years old. I'm from Labuan Bajo. I live in Ruteng. My school is Ruteng 5 Elementary School. I want to be a doctor. My hobby is singing. My favorite food is meatball. My favorite drink is avocado juice. My favorite movie is Spider-Man. Sekarang, coba kalian praktikkan dan isi sesuai dengan identitas kalian. Contoh, my full name is, you can call me, I'm blah 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 years old, I'm from, I live in, my school is, I want to be a, my religion is, my hobby is, my favorite food is, my favorite movie is, and my favorite drink is.